Welcome back with me and him and kita semua, and we are the Earth. Oke guys, jadi berhubung ini Brio yang kalian juga mungkin kemarin request, "Bang, keluarin lagi Bang, Brionya udah sampai mana update?" Nah, akhirnya hari ini sebenarnya sih mobil udah jadi dari minggu kemarin ya, udah dari satu pekan lalu tuh udah beres. Cuman gua lihat tuh ya balik lagi ke proses finishing dan detailing itu nggak bisa dilakukan hanya satu hari guys. Sampai akhirnya ini mobil kita ulang finishing lagi, detailing lagi, dan sempat ada penambahan kerjaan langsung dari sang owner alias Koko Joni. Halo Koko yang di Jakarta, keep safe, be healthy, karena ini wabahnya cukup mengerikan guys. Jadi ini juga salah satu mungkin gua menepati request sang owner. Sang owner kangen dengan mobilnya, dan gue wajarin banget sih, nggak ada yang boleh customer boleh masuk ke tempat ini. Sampai akhirnya ya kita bisa tunjukin mobil kalian dengan cara seperti ini, kita vlog, publish, dan kalau kalian yang mau kangen-kangenan sama mobil kalian, mangga dilihat aja vlognya sampai habis, dan tentunya spek detail dari si Brio ini. Oke, sebelum gue lanjut, gue ingetin ke kalian, bantu kita dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, dan ajak teman-teman kalian untuk pantauin bolehlah Instagram kita. Kita ada 5 Instagram, linknya ada di sini. Ya, pokoknya be the best on earth aja guys. So, sekarang lanjut aja ke konten mobilnya. Ini adalah mobil yang kita benar-benar repaint, restorasi total dengan menggunakan color code FK8R. FK8R itu apa? Kalian boleh ketik di Google atau enggak tanya ke teman-teman Honda entusias kalian. FK8R itu adalah Civic Type R yang paling baru ya. Ini warnanya gue langsung aja terapin ke si Brio ini. Menurut kalian warnanya gimana? Cakep enggak di Brio? Cocok enggak? Dan kalau mau lihat masalah detailingnya, kalian boleh. Ini gue langsung open. Ya. Jadi seperti ini catan kita. Mungkin kalau yang kemarin juga gue udah sempet taking dikit-dikit ya masalah sela-sela ya. Jadi kalian boleh lihat langsung pengecatan di kita itu seperti apa. Kita benar-benar ini tanpa ngebongkar mesin, sebisa mungkin sela-sela mobil kalian tuh kita catin gitu. Contohnya kayak pinggiran sini. Pinggiran sini, bagian dudukan shock breaker ya. Dan ini tulang-tulangannya semua benar-benar ini fresh. Fresh banget, dan gue terpaksa kemarin ketika ini mobil udah beres repaint, akhirnya gue ulang bongkar semua lagi dan sebisa mungkin sekuat kita di sini untuk mengecat ke sela-sela. Dan tentunya ada beberapa titik kita merubah si baut-bautnya. Yang tadinya namanya baut-baut dipakai mobil sekitar 5 tahun itu pasti udah tentunya dekil sih guys gitu kan. Jadi kayak butek-butek warna hitam, dan akhirnya kita rendam dengan air thinner. Dan itu kotoran-kotorannya rontok habis semua. Sampai akhirnya kita ini udah ya ada beberapa spet-spet juga di wilayah tulang-tulangan dalamnya sendiri. Jadi menurut kalian gimana ini catan kita seperti ini? Kalian suka nggak? Dan buat kalian juga yang pengen ngecat di sini, jangan ragu untuk tanya kami. Kami ada Instagram Earth Premium, itu yang khusus untuk bagian detailing dan restorasi cat. Jadi jangan takut, kalian kalau dari luar kota cukup kirim towing ke sini, turunkan mobil kalian, kita pasti jagain langsung mobil kalian. Oke, lanjut lagi, berhubung kemarin sudah selesai catnya semua, kita penambahan kerjaan itu sebenarnya nggak terlalu berat sih guys. Tapi yang satu item yang kita baru keluar yaitu ini. Ini adalah lips custom bikinan kita yang sudah kita balut dengan karbon alias karbon baru, yaitu forged carbon. Bukan seratnya kotak-kotak, tapi ini seratnya tuh bener-bener kayak besi yang terkena alat CNC alias pelek dengan finishing brush. Itu mirip banget dengan finishing seperti itu. Jadi ini udah kita dengan karbon baru. Menurut kalian gimana? Suka nggak detailing baru seperti ini? Kalau menurut gua sih keren banget sih ya. Jadi nggak sembarang juga, pasti ngebikin seperti ini susah banget gitu. Karena kita harus punya cetakannya.
satu cetakannya, kedua tentunya kita mikirin masalah keringanannya, beratnya. Jadi lips kita ini benar-benar kita bikin dan develop itu emang benar-benar seperti produk apa ya, produk-produk luar gitu, nggak cuman lokalan yang berat gitu kan. Jadi kalian nggak perlu khawatir masalah beratnya gitu guys. Dan kemarin berhubung di Brio ini nggak ada fog lamp, akhirnya kita datengin fog lamp. Ini nggak tahu ini fog lamp made in mana, yang jelas 100% looks original. Jadi udah langsung tinggal kita templokin dan tentunya kita rubah aksen di sininya guys. Ini yang Brio itu biasanya warnanya chrome, kita cat jadi warna hitam. Jadi benar-benar ini juga kesatuan gede gitu sih. Yang menurut gua aksen ini tuh bisa nyambung ke grill dan nyambung ke si karbonnya sendiri. Jadi menurut gua sih ini cakep banget gitu. Nah, menurut kalian gimana? Boleh komen-komen di bawah dan kasih masukan ke kita kalau kita ada yang kurang-kurang apa, kalian boleh. Gua pamer lagi. Ini untuk masalah kabin dalam seperti ini. Ini yang gue selalu bilang ke kalian-kalian, jangan takut untuk merubah warna mobil kalian. Karena emang kita di sini kemarin kita lepasin semua dan akhirnya ini body semua tuh bener-bener kecat dengan baik tuh. Lihat guys. Tuh, jadi ini rapi banget. Ya ini kecat semua nih sekeliling nih. Jadi ini mobil tuh bener-bener kelihatannya tuh emang tidak seperti dicat, bahkan seperti keluaran pabrik aslinya. Dan jangan diragukan lagi ya kalau masalah ini dan ini, karena kita pasti take out di dalam ini semuanya pasti akan berwarna biru, nggak ada belang warna putihnya karena mobil ini tadinya warna putih guys gitu. Oke, dan penambahan kerjaan lagi, gue lagi bikinin sesuatu yang akan menyantol di wingnya karena belum bisa kelar, jadi gue nggak mungkin expose di sini. Tapi ini nih yang bisa kita expose. Jadi ini tadinya itu finishingnya dengan karbon biasa alias yang kotak-kotak merajut, dan kita rubah menjadi forged carbon lagi. Nah menurut kalian gimana tampilannya seperti ini, cocok nggak? Kalau buat gue balik lagi ngulang soal forged carbon itu cakep banget gitu. Jadi ya kita nggak pasaran gitu, dan tentunya aksennya juga kayak lebih apa ya, abstrak gitu ya, abstrak sehingga menimbulkan kesan yang lebih mewah. Itu menurut gua sih, nggak tahu menurut kalian gimana, boleh komen di bawah. Dan ada satu part lagi yang mungkin belum gua cat menggunakan item gloss, tapi nanti ini aksen chrome itu akan kita tutup semua dengan warna hitam. Jadi itu request dari sang owner seperti itu. Oke, lanjut lagi di wilayah bagasi. Kalau kalian juga mau lihat masalah detail gimana kita ngecat, ini gua langsung buka aja. Jadi ini kita kemarin take out semua nih. Ini wing, ini buat lampu, defogger, semua kita ini lepasin semua nih. Sampai akhirnya ini kecat semua. Ini sorry guys kotor ada putih-putih karena ini ada compound yang kita untuk nge-wax mobil ini. Kita mau lihat permukaannya itu udah bagus atau belum. Jadi kita belum sempat cuci, tapi terpaksa ini untuk menepati janji ke sang owner, akhirnya kita rilis aja di vlog ini ya guys ya. Tuh, ini wilayahnya. Jadi harus terlihat rapi banget gitu guys. Oke, gua tutup lagi. Oke, jadi sebelum closing, gua juga kasih tahu bahwa ini mobil tuh yang gua seneng banget adalah joknya guys. Ini gua seneng banget. Ini joknya menggunakan Honda Integra Type S. Dimana yang bentuknya bisa dibilang ini nih nggak kelihatan kayak gantian jok, tapi cakep banget gitu. Ini hebat banget sih, gue salut sih kok sama Ko Joni, hebat banget sih. Nemuin bisa aja gitu nyocok-nyocokin dengan jok ini, keren banget gitu. Ditambah lagi, lihat, steer spoon generasi kedua, original ya, ini spoon, Duracon shift knob, spoon, wah luar biasa ini. Dan tentunya jangan ketinggalan itu BBK di depan, Nissin, bukan wafer Nissin, tapi Nissin spoon. Ini luar biasa banget sih, keren banget. Jadi emang ini mobil mungkin dibikinnya tuh bener-bener apa ya, detail ya. Dari masalah engine itu, nih lihat intake manifold BRD aja udah keren banget. Intake custom, HKS, filter, wah keren banget lah. Pokoknya gue gak bisa komen banyak-banyak di mobil ini. Yang jelas, ini mobil tenang guys, bakal ada video kelanjutannya yang sesi 2. Kita sebari riding aja. Gue kemarin juga izin ke owner dan malahan disuruh owner sih, Vin panasin mobil gue ya, jangan lupa nanti kalau enggak mobil gue ngambek lo sama gue. Nah gitu kata pesannya seperti itu. Jadi
terima kasih dulu udah percayain mobilnya ke kita di sini. Nanti kita bakal safety driving sembari kita ngetes nih mobil. Kita pemanasan lagi ya. Oke, mungkin gue ingetin lagi, jangan lupa subscribe channel kita. Bantu-bantu share video ini juga. Mungkin ke Brio user atau enggak modifikasi lover itu oke. Kalian boleh share. Ajak mereka untuk subscribe karena subscribe dari kalian itu sangat membantu vlog ini ya. Kita juga ada 5 Instagram detail-detail garapan yang mungkin kalian yang pengen lihat via foto atau enggak video-video cantiknya ada semua di 5 Instagram kita di sini. Jadi kalian boleh juga follow-follow dan ajak teman-teman kalian ya. Mungkin today topic gue segini dulu and be the best on earth guys. See ya.